Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre Rismadian. Di video kali ini saya akan memberikan latihan langkah bebas atau endurance, yaitu langkah yang berbeda dari video sebelumnya, guys. Jadi latihan langkah sebelumnya, video sebelumnya itu latihan langkah kecepatan. Satu langkah, terus habis itu kembali ke tengah, satu langkah kembali ke tengah. Nah, di video ini berbeda, guys. Video ini latihan langkahnya itu full lapangan, cuma beberapa langkah. Beda dengan video sebelumnya yang cuma hanya satu langkah terus kembali ke tengah. Dan ini latihan ini untuk melatih endurance. Biasanya saya kasih 30 detik kali 3 atau 30 detik kali 5 yang pertama. Terus yang kedua 1 menit kali 2 saja. Dan yang terakhir biasanya 2 menit bisa kali 1 atau 1,5 menit kali 1, tergantung kondisi itunya, apa latihannya. Itu saja. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang saya. Yuk, mari kita saksikan latihannya saya. Rampol. Asu pusren. Kan Pak Amu sak, ya? Pak Amu. Ayo. Pak Amus kenal aku mana? Tak ngomong-ngomong no? Tak ngomong. Ini aku jatuhin Pak Amus orangnya. Guys, latihan langkah saya untuk latihan langkah daya tahan yang sesi pertama 30 detik kali 3 atau kali 5, dan sesi kedua 1 menit saja kali 2 saja, dan yang sesi ketiga bisa 1,5 menit atau 2 menit kali 1 saja. Itu tergantung nanti kondisi latihannya atau kondisi atletnya. Jika atletnya belum mampu, hanya belum mampu fisiknya, langkahnya bisa dikasih di sesi pertama saja atau di sesi kedua. Kalau sudah mampu nanti dikasih sampai sesi ketiga. Seperti itu teman-teman latihan langkahnya. Dan harus stabil langkahnya ya guys, untuk teman-teman yang latihan langkah. Berbeda dengan video yang sebelumnya, harus ada kecepatannya. Yang ini video ini harus stabil langkahnya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi.
aplikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang saya.